komen, subscribe, dan di YouTube. Kita akan seperti biasa lah ya, kita akan mereview aktivitas AK4 dengan tujuan Surabaya dan Madura via Situ Bondo. Di sini ada dua bis ya, ini Muncar Surabaya Madura, ini arah Madura Surabaya pukul 15.15. Untuk arah ke Banyuwangi dari Surabaya sendiri 17.40. Jadi kalian yang mau ikut silakan standby di terminal. Saya sarankan standby-nya di daerah Air Mancur yang ada tulisannya apa itu sih, dilarang pakai narkoba atau apa sih, pokoknya di area situ. Terus untuk yang ini keberangkatan 15.40 dari terminal Ketapang Sri Tanjung Banyuwangi. Untuk dari Surabayanya arah Banyuwangi sendiri jam 11 malam di shelter 12. Ini keberangkatan sore. Yang siang ada dari sini jam 11.25. Untuk paginya jam 6.45. Hari ini pagi ada banyak aslinya. Wih, gimana monggo? Ini langsung bangkalan masih Banyuwangi ada, karena bisnya kan dari Kalian. Monggo jangan lupa di pulangnya di tempat layar. Banyuwangi Madura ya, ya Situ Bondo. Ya sih, habis ini tak tanyakan ke kamernya ya. Jangan lupa di pulangnya, kami di sini ada. Ini bisa sudah parkir, jangan lupa di tempat layarnya. Oke, siap-siap, Pak Yudi Masarek. Banyuwangi, Madura, Surabaya, Banyuwangi, Madura. Via tol Jawara, Banyuwangi, Kalianget. N7056 UR. Untuk dari Surabaya sendiri arah Banyuwanginya jam 11 malam. Jangan lupa di follow ya. Pokok ojo nang Papua rek gak ngerti. Basudewa bilang saya ini Basudewa. Besok ya Mas, saya tunggu di pacarakan saya waktu jam 17.00. Siap. Selamat sore Mas Leoris. Selamat bergabung Mas Leoris. Mencar ke Surabaya 112, Srono 105, Rogo Jampi 103, Banyuwangi 101, iki Ketapang 95 nih. Jadi kalian kalau ke area ini via Situ Bondo di tarif lebih dari harga yang saya sebutkan tadi, bukan tarif aslinya. Kalau AKAS ya ini tarif aslinya 112, 105, 103, 101, 95. Nah, ini untuk tarifnya paket ya nih. Screenshot barangkali anu nih screenshot ya guys ya. Ini juga sampean screenshot. Jadi kalau tarifnya lebih bisa sampean duduh no. Kelu ego lo. Iya dijalo. Ya kan di WA aku baju kuning. Bisa berapa Pak Irun? Bisa berapa? Apa tuh? Panangan 3 Situ Bondo 1. Nah, driver remote ini. Paling kencang ini kalau sama Mas. Ben jalak piye? Jalak di apa nah? Jangan. Jangan. Bahaya. Tuh Bapak Jaka. Ini lagi makan semua ini.
Kayak sing request kata-kata biasanya mangan bakso. Baksonya imah. Bapak Awit. Halo, Pak. Bakso pikang bagaimana? Ada, bakso pikang. Ini siapa? Bung Joko. Bung Joko. Lah ini Bung Jaka. Kalau itu yang sebenarnya imut itu rebung. Driver imut tapi lek nyetir gak imut nih. Gak imut ini lek nyetir. Yang ada matanya itu pasti Madura. Ini pasti Madura. Ini Mas Ilham nih. Iki lek mlaku awan, polae ku ono ae. Cumpul lek mlaku bengi. Pendiam. Ya apa? Kata-katanya ya apa? Tidak ada kata-kata. Ya wes. Masuk angin. Bentar. Tolak? Antangin. Oh, antangin. Kalau ini Bapak Hafid. Bapak Joko. Bapak Hafid, kemana? Bapak Hamid. Basudewa berangkat 16.40 ya ini ya dari terminal Ketapang Sri Tanjung. Ini langsung swos arah Surabaya Madura tanpa oper. Yo Mas ya enggak te oper ya, Sa. Oh, langsung Madura ya. Oh. Tapi kalau gandol Mas. Asem ora kowe. Oi, kata-kata nih. Oi, njaluk kata-kata ket mau kok ono kata-kata ini. Apa? Masih mikir. Pak Jess dan Bu Jess. Pak Jess dan Bu Jess. 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 Berangkat. Ya, hati-hati Pak E. Berangkat dari jalur 2 ya ini. PAK 4 dengan tujuan Surabaya dan Madura via Situbondo. Hati-hati Bapak Jaga dan semua kru yang ada di Basudewa. Semoga selamat sampai tujuan. Driver remote on duty. Oke, hati-hati. Wah, tampilan baru lagi nih pasti Madura ini. Iki lek lampune mati kabeh, mlebu ning alas baluran medeni iki lek papasan, motone plerak-plerok. Ini ada sempat ada tampilan baru lagi. Di sini mure di cat kuning. Ya, terus tulisannya kuning pisan. Nah, welcome belakangnya juga kuning. Nah, karek wong itu kuning pisan koyo Simpson. Oh ya, di video kemarin kan saya jelasin madu merah kembar sama pasti Madura ya ini nih tulisannya pasti Madura. Kita spill belakangnya ya. Nah, tampak belakangnya itu seperti ini nih. Kan kemarin itu ada tulisannya di sini kan madu merah. Lah ini pasti Madura tuh. Jadi berbeda. Kalau pasti Madura tentunya ini bukan Muncar tapi Ketapang. Jadi jangan sampai salah naik ya. Base-nya sama. Platnya juga tuh N7017 kalau ini ya kemarin N7016 sama mesinnya Mercy bisa sama DC3 nih. K4 sabilillah. Langsung harganya mumpung masih promo om, Jember Jakarta itu 380, Jember Jakarta 380 om, Nakas Aurora di kelas Grand Captain. Jadi kalau di Grand Captain itu rek kan bisnya kan high. Kapan berangkat PAK 4 nih? Berangkat Pak Awit. berangkat berangkat menuju Surabaya dan Madura via Situbondo. Nah,
itu ada bis Minto tujuan Surabaya, tujuan Jajak. Nah itu krunya Bleduk. Persiapan berangkat PA Kaspasti Madura dengan tujuan Surabaya dan Madura. Nih bis ganteng terkinclong. Bus Akas 4 Pesona Wangi Sabilila serta itu ada Bleduk di sebelah sana. Habis ini kita akan review Bleduk, kita foto sebentar Bleduk ini. Ini pindah shelter nanti ke shelter 2 situ, ke yang tadi. Jadi ini shelter 2, 3, 4 shelter 4 keluar, habis itu pindah ke sana. Salah satu unit yang saya sukai dari Adiputra adalah Marco Polo. Ini Marco Polo non HD ini, Royal Coach E. Nih, angka 4 Banyuwangi Madura. Kalau saya bilang Banyuwangi Madura berarti dari Ketapang. Kalau Muncar Madura berarti dari Muncar. Nih, Marco Polo. Ini masih 1525 kayak ini ya. Tapi tidak tahu lagi sih. Ini tampilan belakangnya. Ya jangan salfak sama tulisan Muncar Surabaya Madura ini ya, karena ini memang X Muncar. Plat N7911 Uki. Terminal Ketapang tujuan Madura dan Surabaya berangkat jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke. DDDJ. Masuk shelter PAK 4 Bleduk dan tujuan Surabaya dan Madura via Situbondo dari Terminal Ketapang Banyuwangi Sri Tanjung. Hati-hati
di jalan, selamat sampai tujuan. Ya. Angka 1 juga datang itu. Kita nggak nge-record waktu ini masuk. Kita nge-recordnya ini waktu ini parkir ya. Ini masuknya tadi sewisan. Nanti keberangkatannya boy, aku nggak apal anjir. N7283 kurangnya ya, nggak ketok. N7283 Uki agak sempat dengan tujuan Surabaya dan Madura dari Muncar. Boxer kembarannya Boy, sayangnya Boy nggak jalan Muncar malah jalan Subon ke Surabaya. Gimana agak satu ini ya, dengan tujuan Ketapang Probolinggo. Eknya Kas NR Jember Surabaya. Semoga K1 Madura Banyuwanginya aktif lagi ya, jadinya enak, ada dua pilihan untuk ke Madura. Berangkat ya, ini pukul 20.00 atau jam 8 malam. Ngantuk ya memang. Ayo abis ini ke Titin yuk. Ayo. Kita ngantuk. Iya. Yuk lihat akas tok ya. Kita ngantuk.